Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. So di video kali ini kita bakalan nge-review salah satu parfum yang aku gunakan. Dan juga menurut aku salah satu parfum yang bagus banget untuk pria. Biar tetap wangi sepanjang hari dan juga tetap pede setiap hari ketika bertemu dengan orang lain. So, penasaran kan dengan parfumnya? Makanya nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita review. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Oke guys, jadi ini dia produknya. Jadi dia pakai box, bentuknya seperti ini. Jadi kalian semua bisa lihat dia warnanya hitam. Terus ada nama brandnya Igir Parfum, varian Exotico, Eau de Parfum. Nah jadi untuk boxnya dia simple, gak terlalu banyak tulisan, dan gak terlalu banyak perpaduan warna. Jadi simple aja. Kemudian selanjutnya kita langsung cek aja parfumnya. Dan ini dia guys, parfumnya. Parfum untuk cowok varian Exotico dari Igir Parfum. Nah sekarang boxnya kita simpen dulu. Nah jadi untuk kemasan atau bentuk botol dari parfumnya, sama seperti botol parfum pada umumnya. Terus untuk ukuran botolnya dia nggak terlalu besar, tapi nggak terlalu kecil juga. Ya yang sedang-sedang saja. Atau bisa dibilang travel size. Jadi bisa atau mudah banget dibawa kemana-mana. Misalnya ketika mau pergi kuliah, atau ketika mau pergi jalan-jalan, ataupun kegiatan lainnya. Intinya mudah banget guys dibawa. Untuk isinya dia 30 ml. Jadi bakalan cukup lama digunakan. Kemudian untuk warna produknya dia hitam transparan. Jadi looknya terkesan keren, mewah, dan cocok banget buat para pria atau cowok. Kemudian selanjutnya untuk bau aroma wanginya guys. Wanginya benar-benar enak guys. Sampai ke ubun-ubun. Bercanda. Jadi parfum dari Igir ini memiliki karakter wangi yang manis, segar, kalem, dan juga sweet romantic. Kok bisa? Karena guys, dia ini mengandung grapefruit, plum, dan juga honey. Dan masih banyak kandungan-kandungan lainnya. Yang membuat wangi dari parfum ini bisa enak banget. Terus selanjutnya mungkin banyak di antara kalian semua yang penasaran atau bertanya, berapa lama ketahanan dari parfum Igir ini? Nah jadi guys, asal kalian semua tahu, aroma wangi parfum dari Igir ini bisa bertahan 6-8 jam. Aku sendiri sudah mencoba dan membuktikannya sendiri ketika akan melakukan aktivitas di setiap harinya. Dan emang benar guys, wanginya nempel banget. Jadi parfumnya membuat kita semakin percaya diri karena kita wangi. Jadi kesannya enak pada saat melakukan aktivitas. Kemudian selanjutnya guys, untuk cara pakainya gampang banget. Kalian semua tentunya udah pada tahu bagaimana cara menggunakan parfum. Jadi kita tinggal semprotkan aja ke baju seperti ini. Bisa juga disemprotkan ke leher. Dan bisa juga disemprotkan di tangan. Dan kalian semua tahu guys, baunya benar-benar enak banget. Manis, gak bikin menyengat, tapi bikin nyaman. Dan tentunya nggak bikin bersin-bersin. Soalnya kan ada juga parfum yang ketika disemprotkan, bikin kita bersin. Karena dia baunya terlalu menyengat. Dan ingat guys, walaupun bau parfum dari Igir ini manis, tapi dia kesannya tetap maskulin, nggak feminim. Jadi cocok banget buat para pria. Nah sekedar info aja guys, parfum dari Igir ini cocok banget digunakan sehari-hari. Misalnya ketika beraktivitas, maksudnya ketika mau beraktivitas, atau ketika mau ketemu doi, kalau punya, atau ketika mau berangkat sekolah, kuliah, nongkrong bareng teman-teman, ataupun aktivitas lainnya. Cocok digunakan di indoor ataupun outdoor guys. Dan satu hal yang harus kalian ingat guys, ketika kalian menggunakan parfum ini, kalian jangan heran ketika kalian menjadi pusat perhatian bagi orang-orang yang kalian lalui. Dan bisa jadi ntar bakalan banyak teman-teman kalian yang nanya, kamu menggunakan parfum apa? Karena saking enaknya baunya guys. Jadi jangan lupa siapin jawaban kalau kamu menggunakan parfum dari Igir, varian yang Exotico. Kalau kalian semua nggak percaya, kalian semua bisa cobain sendiri guys parfumnya. So guys, jadi buat teman-teman semua yang masih bingung nyari parfum atau belum puas dengan aroma wangi parfum yang kalian gunakan, nah kalian semua bisa coba parfum dari Igir ini. Jadi biar kita samaan. Dan aku yakin guys, kalian semua bakalan suka baunya. Karena baunya benar-benar enak, manis, segar. Dan orang lain pun yang kita lalui bakalan suka baunya. Jadi, bukan kaleng-kaleng guys. Nah buat kalian yang pengen cobain atau pengen beli, kalian klik aja link di description box. Jadi kalian gak usah cari-cari lagi. Nah untuk harganya guys, sebotol ini Rp99.000. Ya bisa dibilang gak terlalu mahal. So guys, kalau kalian semua suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku, yaitu @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys. Bye.